Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya Aguin P Channel. Oke teman-teman, kali ini kita masih membahas tentang jam tangan teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan agar kalian jangan lupa untuk mengklik tulis warna merah, klik tombol subscribe-nya, klik tombol like, share serta komen. Dan jika sudah, saya mohon nontonnya dari awal sampai habis teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman ya, kita akan mereview jam tangan milik saya. Siapa tahu kalian pengen nambah-nambah koleksi teman-temannya. Dan jam tangan ini sangat mudah sekali didapatkan di toko-toko jam manapun, ini ada teman-temannya, jadi tidak susah ya. Apalagi ini mereknya ini Swiss Army ya. Nih, ini mereknya Swiss Army teman-teman nih. Original dan belum pernah sama sekali dipakai teman-teman ya. Ini memang untuk koleksi-koleksi teman-teman ya. Untuk koleksi bagus ya udah kita apa sih namanya? Ini sekarang sama ya. Ini 10 tahun baru bisa ya. 10 tahun ini baru bisa hilang gitu sih. Tatonya itu ya. Makannya lah. Ini keren banget nih, kalau Swiss Army ini keren banget kalau dipakai sama orang-orang yang apa sih namanya, yang tegas, yang tegar ya. Karena ini sini aja ada dialnya tuh, dia warna hitam, di sini ada warna tengkorak ya. Teman, kita lihat kodenya teman-teman ya. Ini kodenya teman-teman, ini kodenya SA, ini SA ya. SA5198M. Waduh, kurang seru nih kampusnya. Swiss Army SA5198M ya. Nih. Kita serinya ya, ini seri berapa sih teman-teman? Oh, tadi kan sudah ya. 100 ini. Udah ada ya? Ini dia kodenya, ini SA5196 teman-temannya, meter ya. Ini water resistant 100 meter ya. Jadi kedal jam ini kedalaman 100 meter masih bisa hidup teman-teman, masih bisa mencari sinyal ya. Dan kuat juga gini, dan siapapun juga yang akan jatuh ke dalam sungai 100 meter teman-temannya nggak ada ya. Sekalipun saya embara cuma segitu aja sama sahabat yang nikmati ya. Nih, Rip Cool. Oke teman. Jangan lupa teman-teman diklik dulu tombol subscribe warna merah, klik tombol like, share serta komennya teman-teman ya. Dan ini dalam apa sih namanya, talinya ini rubber teman-teman ya. Nih, ini dia bukan kulit teman-teman, ini artinya rubber semua ya teman-temannya nih. Ini keren. Swiss Armani. Swiss Armani. Jadi orang tuh kadang-kadang kalau nggak suka ini penggemar tengkorak, ini bisa buka di sini loh. Cuma kan kasihan ya, misalnya tingkat keoriginalannya tuh sudah hilang gitu kalau kita buka gitu, kecuali misalnya kalau kita nambahin baru gitu ya. Dan ini jam tangan ini saya dapatkan di jok kursi belakang teman-teman. Siapa tahu ada punya ini sih, ada punya orang sih teman-teman. Nanti akan saya cek-cek lagi ya teman-teman ya. Nih. Nah, oke teman-teman, karena waktunya udah mau habis teman-teman, nanti akan saya lanjutkan lagi di sesi berikutnya teman-teman, masih membahas tentang jam-jam koleksi saya teman-teman ya. Nih, oke. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Semoga bahagia selalu ya. Semoga lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya masih membahas tentang mainan ya. Masih ajung tentang mainan teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video
selanjutnya, and see you next time, bye-bye. Sampai ketemu di selanjutnya, and see you next time. Jumpa, ya, apa. Oke, okay, mau see you next time, bye-bye.